Welcome back, Smart Viewers. Kalau segmen sebelumnya, Wow sudah membahas mengenai 6 festival Halloween yang ada di beberapa negara. Nah, sekarang waktunya Wow jawab tentang mitos-mitos terkenal seputar Halloween yang udah Miss Kepo tanya di segmen sebelumnya nih. Oke deh, Miss Kepo. Berikut Wow akan menjelaskan mengenai mitos seputar Halloween yang beredar. Langsung aja yuk masuk ke segmen Myths or Reality. Pertama, Halloween dijadikan kesempatan melakukan kejahatan. Smart Viewers, saat Halloween pada tahun 1984, terdapat kasus mengerikan mengenai anak laki-laki berusia 8 tahun yang meninggal dunia akibat mengkonsumsi permen beracun. Permen tersebut sengaja diberikan oleh ayah korban demi mendapatkan uang asuransi jiwa sang anak. Atas perbuatannya, ayah korban telah dieksekusi akibat perbuatannya. Meski demikian, fakta mengatakan bahwa Halloween menjadi hari paling mematikan bagi anak-anak dikarenakan kecelakaan yang terjadi di jalan. Berdasarkan data dari perusahaan asuransi State Farm, rata-rata 5,5 anak meninggal dunia akibat tertabrak kendaraan per tanggal 31 Oktober setiap tahunnya. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan rata-rata 2,6 kematian anak pada hari lainnya. Akibat kejadian tersebut, Halloween sering dianggap untuk melakukan kejahatan. Tetapi meski demikian, bukan berarti Halloween dapat menjadi ajang kesempatan untuk melakukan kejahatan, ya Smart Viewers. Kedua, tingginya konsumsi belanja Halloween. Banyak orang beranggapan konsumsi belanja pada perayaan Halloween hampir menyamai belanja pada perayaan Natal. Faktanya, berdasarkan data National Retail Federation, pengeluaran belanja Halloween hanya mencapai 8 miliar US dollar. Jauh lebih rendah dibandingkan perkiraan belanja konsumsi Natal yang mencapai 586 US dollar. Cukup banyak juga ya. Kalau memang benar terjadi, untungnya ini hanya sekedar mitos. Ketiga, Halloween diidentikan dengan pelanggaran seksual. Sama halnya dengan kasus mitos permen beracun, Halloween juga diidentikan dengan tindakan kejahatan seksual dengan trick or treaters sebagai target. Namun, berdasarkan studi yang dipublikasikan oleh jurnal Sexual Abuse pada tahun 2010, menyatakan tidak ada bukti kejahatan seksual pada anak di hari Halloween. Keempat, vampir adalah nyata. Fisikawan dari University of Florida, Kostas Eftimo, menyatakan jika mitos mengenai vampir adalah nyata. Mitos yang beredar adalah vampir akan menghisap darah seseorang dan korban akan otomatis akan menjadi vampir. Dengan asumsi jumlah penduduk dunia pada tahun 1600-an yang berjumlah 5 juta jiwa dalam tenggat waktu 2,5 tahun, seluruh penduduk dunia akan menjadi vampir. Namun hingga saat ini hal itu terbukti hanyalah mitos belaka yang bertujuan hanya menakut-nakuti orang. Kelima, adanya pemburu kelompok anjing pitbulls di jalan. Pernah terjadi penyebaran sebuah pesan melalui sosial media pada bulan September beberapa tahun lalu yang memperingatkan bahwa setiap rumah wajib mengunci pintu rumah mereka pada tanggal 31 Oktober. Karena Halloween dinyatakan sebagai hari pembunuhan pitbull nasional. Pitbull merupakan salah satu ras anjing. Tapi akhirnya terbongkarlah aksi tersebut merupakan suatu tipuan. Bagi Smart Viewers yang punya anjing pitbull, gak usah khawatir ya, karena ini hanyalah mitos belaka nih Smart Viewers. Keenam, Jack-o'-lanterns bukan dari labu. Kabar cerita tentang Jack-o'-lantern adalah sebuah kisah yang berasal dari Irlandia, yakni seorang pria bernama Stingy Jack. Menurut cerita, Jack pernah dilingkupi oleh iblis. Ia pernah mengubah dirinya menjadi koin dengan bantuan iblis supaya temannya mentraktir minum di bar. Kemudian si iblis itu pun terperangkap dalam koin dan masuk ke saku Jack yang juga ada salib perak.
Jack berjanji akan membebaskan sang iblis jika ia tidak diganggu selama setahun dan jika ia meninggal, jiwanya tidak dibawa iblis. Jack pun juga pernah menipu si iblis lagi dengan menyuruh si iblis mengambil buah dari pohon dan Jack mengukir tanda salib di pohon sehingga si iblis terperangkap di sana. Dengan trik tersebut, Jack hidup bebas dari iblis selama 10 tahun. Ketika Jack meninggal, Tuhan menolaknya masuk ke surga. Namun iblis sudah berjanji tidak akan membawanya ke neraka. Akhirnya, Jack dibiarkan berkeliaran di bumi. Untuk terus hidup, Jack menyalakan batu bara dan masuk ke lobak sebagai lentera. Sejak saat itu muncullah istilah Jack O'Lantern. Berdasarkan mitos tersebut, orang Irlandia mengukir wajah-wajah menakutkan di lobak, bit dan kentang untuk menakuti arwah setinggi Jack atau roh-roh jahat lainnya. Namun kisah tentang Jack O'Lantern memiliki beberapa versi yang berbeda, dan hal ini masih sering dianggap sebagai mitos. Dan itulah informasi mengenai mitos-mitos seputar Halloween yang beredar nih. Nah, Smart Viewers dan Miss Kepo, jadi paham dong ya sekarang? Wah, ternyata menarik juga ya mitos-mitos seputar perayaan Halloween yang Wow bahas barusan. Jadi nambah pengetahuan Miss Kepo banget. By the way, pasti setiap perayaan Halloween punya cerita dan keseruannya masing-masing ya. Nah, sekarang Miss Kepo mau tahu dong tentang hal-hal unik yang perlu diketahui saat Halloween. Oke, tapi akan dijawab setelah jeda pariwara berikut ini ya. Bagi Smart Viewers yang penasaran, jangan kemana-mana, saksikan terus Worthy of Use and Wonder ya. Only on www.binus.tv.